Orang miskin, bahkan miskin sekali. Saya tuh kepingin kaya, bekerja keras banting tulang, tapi ternyata belum kaya juga. Akhirnya ada orang ngasih saran, sarannya seperti ini. Saya tak cerita, coba tolong didengarkan yang baik-baik. Saya disuruh puasa 3 hari 3 malam mutih. Mutih itu artinya nggak boleh makan berupa yang warna, tapi warna nasi ya putih, air ya putih, air bening. Nggak boleh pakai garam itu selama 3 hari. Setelah itu selesai, saya suruh berpuasa ngebleng itu artinya nggak makan nggak minum selama 2 hari 2 malam. Nah, setelah itu setelah selesai, saya disuruh puasa melek. Itu artinya nggak tidur selama 24 jam. Nah, kalau nggak tidur selama 24 jam itu, tapi boleh makan. Nah, boleh makan, boleh minum, cuma nggak boleh tidur. Kalau itu tidur hanya sekejap gitu aja, itu termasuk gagal. Akhirnya berjalanlah dengan waktu. Saya berjalan, lalu saya disuruh beli burung gagak. Burung gagak itu berapa harganya? Kalau Anda belum tahu, burung gagak itu harganya 600 sampai 700 ribu per ekor. Nah, setelah itu, kira-kira jam 12 malam, saya disuruh mencari tempat yang paling dingin, paling serem, paling angker, dan memotong burung gagak itu. Lalu dibelah, dipotong-potong, ditusuk-tusuk seperti sate. Lalu sebelum saya memotong, saya harus telanjang, nggak pakai celana, nggak pakai baju, motong. Akhirnya saya tusuk-tusuk, saya langsung bikin api arang itu supaya ini nanti untuk bakar. Ketika itu dibakar, lah itu yang datang itu bukan manusia, yang datang untuk beli sate itu bukan manusia, roh-roh halus memedi. Ada yang matanya hilang, ada yang mulutnya ini sempal. Kita tidak boleh takut, karena apa? Dia yang membawa uang. Nah, salah sayanya, sebelum dia datang sudah ada suara adzan subuh. Ketika ada adzan subuh, roh-roh ini ketakutan. Nah, sehingga sate saya tidak laku. Jadi percuma, saya jual sate percuma, nggak ada yang beli. Ya akhirnya gimana? Ya udah, saya bawa pulang. Saat itu ya nggak termakan dong, namanya burung gagak. Siapa yang mau burung gagak? Kan nggak ada yang mau.